KPM. Umpama lilin yang membakar dirinya untuk menerangi insan lain. Dan guru juga merupakan insan yang bertanggungjawab untuk melahirkan lebih ramai insan ataupun orang yang luar biasa. Dan untuk mengangkat profesion keguruan itu, maka kami di Didik TV melahirkan satu program yang baru khas untuk cikgu, iaitu Bina Upaya Guru. Dalam episod ini, kita akan membincangkan tentang sistem e-kosmik. Apa itu sebenarnya sistem e-kosmik? Maka kami bawakan kepada anda dua orang tetamu yang cukup arif dan luar biasa untuk bincangkan tajuk yang kami bawakan pada hari ini, di mana di studio bersama dengan saya, seorang pensyarah kanan dan juga seorang ketua jabatan. Beliau merupakan Ainul Hidayah Abdul Rauf Al-Samawi, seorang ketua jabatan dari Jabatan Konsultasi dan Rundingcara Institut Aminuddin Baki. Dan juga ditemani dengan Puan Asiah Yaakob Han, seorang pensyarah kanan dari Jabatan Konsultasi dan Rundingcara Institut Aminuddin Baki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Selamat datang ke Didik TV KPM. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan tajuk tentang sistem e-kosmik. Mungkin ada yang kurang tahu ataupun kurang cerah lagi apa yang dimasukkan dengan sistem e-kosmik itu. Baik, Puan, sebelum kita teruskan dengan sesi perbincangan kita pada hari ini, sebentar tadi ada satu video yang dipaparkan dan saya cukup tertarik dengan video tersebut. Tapi boleh Puan nak cerita sikit apa video tu berkisarkan? Mira, sebenarnya video tadi itu adalah rakaman perasmian kosmik, iaitu nama penuhnya adalah Khidmat Pembangunan Organisasi KPO Central Sentimaya Integrasi Kepimpinan pada 30 April 2021. Yang dirasmikan oleh Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme. Dilaksanakan di IAB. Okay, baik. Tadi Puan ada kongsikan tentang kosmik dan tajuk kita pun tentang kosmik juga. Tapi apa sebenarnya kosmik itu, Puan? Dan bagaimana cerita di sebalik pembangunan kosmik? Kosmik ini adalah satu platform yang untuk melaksanakan sesi coaching. Sekarang kita laksanakan sesi coaching secara dalam talian. Jadi dia matlamatnya adalah membangunkan pendekatan baru dalam melaksanakan khidmat pembangunan organisasi. Jadi saya sesi coaching adalah salah satu daripada elemen untuk membangunkan organisasi kepada pemimpin sekolah seiring dengan norma baru kita sekarang ini yang menggunakan teknologi terkini. Dan cerita di sebaliknya, pada masa pandemik, pemimpin-pemimpin pendidikan kita ni susah untuk berjumpa dengan pesyarah-pesyarah IAB bagi melaksanakan sesi coaching. Jadi dengan itu, lahirlah satu platform sistem supaya mereka ni dapat mencari pensyarahan di mana, dan dia ada centralized. Semua data tentang sesi-sesi coaching, sesi KPO itu dalam talian, semua dikumpulkan. Jadi laporan-laporan dalam bidang apa yang mereka perlukan sesi coaching. Jadi daripada laporan sesi coaching yang mereka bina tu, yang mereka laksanakan, kita dapat laksanakan latihan apa yang mereka perlukan lagi. Okey, baik. Puan Ainul, tadi Puan Ainul ada sentuhkan tentang kosmik ini baru sahaja dilancarkan. Dan saya nak tanya, kalaulah dan saya kira lah sistem ini merupakan satu inovasi yang cukup baik, terutama sekali dalam bidang kepimpinan untuk para-para pendidik. Jadi ada tak dapat pengiktirafan ataupun anugerah setakat ini untuk sistem kosmik? Ya, ada. Ada, Mira. Alhamdulillah. Jadi kosmik ini juga dibangunkan berkumpulan oleh pesyarah IAB yang dengan
dengan beberapa jawatan kuasa dan tapi yang paling besar sekali ialah jawatan kuasa kandungan dan jawatan kuasa teknikal lah. Dan juga jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menyatakan rasa penghargaan kepada ahli kumpulan Task Force Kosmik yang telah berhempas pulas membangunkan yang tak tidur malam untuk merealisasikan sistem ni Wan Asia. Kesian mereka dan ada yang PNC pun okey juga ada bangun bantu. Dan Peter Fan yang kami dapat ni pertamanya kami mendaftarkan dia sebagai harta intelek. Harta intelek AB dan hak cipta karya dia dengan KPDN HEP pada tahun 2022 pada tahun ini. Dan juga dia menjadi johan kepada KIK di peringkat AB dan bagusnya dia kongsikan di peringkat persidangan antarabangsa di Simeo. Wow, sampai ke antarabangsa bawa sistem ini. Satu pencapaian yang cukup membanggakan. Dan kalau sistem ini menurut pemahaman saya guru besar pendidiklah boleh akses. Jadi bagaimana mereka nak gunakan sistem ni? Pertama sekali mereka boleh saja sekarang ni kita ada di Google pun saya tak dia Kosmik KOSSMIK dia akan keluar Kosmik IAB dan di situ mereka boleh mendaftar. Jika pertama kali dia mendaftar dia boleh sebagai pendaftaran pengguna akaun lah, akaun pertama. Dan kalau dia nak masuk, log masuk macam biasa lah. IC dia dan sebagainya. Seterusnya, kita ada dua sesi untuk mendapatkan perkhidmatan. Jadi yang pertama adalah sesi segera dan yang kedua adalah sesi berjadual. Jadi sesi segera ini, yang pesyarah dia telah sebagai seorang coach, pesyarah coach ni dia telah meletakkan jadual-jadual mereka yang mereka free. Bila sesi-sesi coaching yang mereka boleh dapat. Kemudian jadi peserta ini pengguna pengguna kepada sistem ini mereka boleh masuk dan boleh melihat sistem akan memaparkan 3 hari sahaja daripada paparan. Maksudnya kalau dia paparkan hari ini 20 hari bulan dibuka dia boleh nampak 21, 20, 21 dan 22 sahaja. Yang 24 tu dia takkan nampak. Jadi dia boleh memilihlah sekiranya macam Mira dah jadi pengetua, Mira kata Mira nak dapatkan sesi itu pada 25 hari bulan. Jadi tak ada dalam sistem. Mira tak nampak. Dan Mira kenal saya, saya nak dapatkan, nak rasalah macam mana Puan Ainul coaching ataupun Puan Asia coaching. Jadi Mira perlu cari nama saya ataupun Puan Asia dan letakkan jadual Mira free pada 25 hari bulan pukul 3 petang. Jadi notifikasi akan mengantas. Boleh susun sendirilah maksudnya mengikut kelapangan kedua-dua pihak antara pencara dan juga guru besar. Satu sistem yang cukup memudahkan. Kami akan mendapat notifikasi daripada sistem sekiranya ada tempahan. Baik. Kalau macam tu itu sedikit pencerahan tentang sistem e-Kosmik. Selepas ini kita nak sambung lagi perbincangan kita dengan Puan Asia pula nak tanya bagaimana pula coaching itu dilaksanakan. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya dalam banner Upaya Guru Didik TV KPM. Baik, kembali kita di banner Upaya Guru Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tajuknya Sistem E-Kosmik dan dalam segmen ini kita akan fokuskan tentang kepimpinan dan pengurusan coaching. Bila sebut tentang coaching ni sesuailah dengan tetamu yang kami bawakan kepada anda di studio. Ada dua orang tetamu hari ini, mereka dari Jabatan Konsultasi dan Runding Cara Institut Aminuddin Baki iaitu Puan Ainul Hidayah dan juga Puan Asiah Yaakob Han. Dan soalan saya kepada Puan Ainul lah bila kita bercerita tentang coaching ni kan. Macam kita tahu Institut Aminuddin Baki adalah sebuah organisasi latihan kepada pemimpin pendidikan yang terdiri daripada beberapa pusat dan juga jabatan. Jadi boleh tak Puan Ainul kongsikan kursus-kursus yang berkaitan dengan kepimpinan coaching ini yang dijalankan oleh jabatan Puan? Terima kasih Mira. Jadi untuk yang Institut Aminuddin Baki melalui JKRC ataupun Jabatan Konsultasi dan Runding Cara melaksanakan beberapa kursus yang ada dalamnya menekan tentang coaching dan mentoring. Jadi kursus ini adalah kursus pengurusan
kursus kepimpinan dan pengurusan, coaching dan mentoring. Mm-hmm. Yang kursus ini adalah kursus yang asas kepada pemimpin pendidikan berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan, coaching dan mentoring. Jadi melalui kursus ini kita harapkan mereka ni, peserta yang menghadiri kursus ini dapat membuat persediaan untuk melaksanakan coaching dan mentoring di sekolah. Kemudian dia boleh menyediakan pelan tindakan coaching mentoring untuk individu dan kumpulan di sekolah, mm-hmm. dan juga merangka tindakan susulan pula untuk coaching dan mentoring dalam menentukan hasil. Jadi kursus ini sebenarnya dia banyak menekankan Mira tentang konsep coaching dan mentoring. Dia tekan dalam tu bagaimana melaksanakan coaching, asas-asas kemahirannya yang semua itulah. Okey, baik. Yang orang kata semua berkaitan dengan coach lah kan. Macam mana untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik begitu ya. Wah, cukup menarik puan. Saya boleh masuk? Boleh, insya-Allah. Dia tempoh dia kalau Mira sanggup 16 jam. Okay. Tapi bukan 16 jam tu duduk satu hari. Dia kita ambil 2 hari setengah. Dia ada 3 fasa. Dia ada EP, e-pembelajaran. Dalam tu biasanya tentang konsep-konsep. Kemudian fasa kita ada fasa bersemuka. Bergantung kepada kesesuaian lah. Sama ada nak bersemuka ataupun secara ada alam maya macam tu. Baiklah, saya difahamkan selain daripada menyediakan latihan, Institut Aminuddin Baqi juga ada mengeluarkan persijilan terutama sekali untuk pemimpin pendidikan yang datang sesi coach ni lah, coaching session ni kan. Jadi boleh tak puan kongsikan bagaimana persediaan yang diberikan kepada calon-calon certified coach IAB ni? Mungkin Puan Asiah boleh kongsikan? Okey. Terima kasih Mira. Okey, kita tadi ada kursus yang pertama pun Ainul menerangkan tentang kursus pengurusan kursus kepimpinan dan pengurusan coaching dan mentoring. Okey, so yang Mira tanya tadi berkaitan dengan kursus persediaan coach. Kursus persediaan coach ini adalah kursus yang lebih advance, yang kedua. Selepas dia melalui asas yang pertama tadi tu, dia pergi kepada kursus yang kedua ni. Kalau dia nak, kalau kursus pertama tadi dia dapat sijil kehadiran, tapi dalam untuk kursus persediaan coach ini, kita menyediakan dia untuk dia ditaksir. Dan apabila dia melalui pentaksiran pula, dia berjaya melalui pentaksiran, boleh disertifikan sebagai certified coach IAB. Begitu. Dan untuk kursus ini, biasanya peserta-peserta yang calon-calon peserta adalah terdiri daripada peserta-peserta yang telah mempunyai asas pengetahuan. Sama ada dia telah melalui kursus yang asas seperti yang Puan Ainul terangkan tadi daripada IAB, ataupun dia mendapat asas coaching daripada JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, ataupun inisiatif daripada Pejabat Pendidikan Daerah ataupun mana-mana organisasi yang lain. Tujuannya supaya bila mereka datang ke dalam kursus persediaan, mereka telah ada basic dan mereka boleh kita latih, kita fokus kepada latihan dalam 10 kompetensi yang kita taksir untuk diberikan certified coach tadi. Okey, itu tentang kursus asas. Akan ada ke kursus lanjutan? Okey. Berkenaan dengan kursus certified coach ni, sikit ada sikit saya nak tambahkan maklumat ya Mira. Okey, kursus certified coach ni dia seperti kursus IAB yang lain, kita akan mulakan dengan fasa pertama iaitu e-pembelajaran. So e-pembelajaran ini adalah dalam tempoh persamaan 8 jam yang akan dilaksanakan 3 minggu sebelum peserta datang menyertai kursus. Maksudnya dia ambil masa dalam masa 3 minggu tu santai-santai, dia siapkan yang 8 jam itulah. Bila dia rehat kan dia ambil. So bila dia datang kepada kursus bersemuka, macam Puan Ainul kata 16 jam 2 hari setengah, dia dah ada basic untuk kita punya discussion, sebab masa tu kita nak polish dia punya kompetensi. So kita ada beberapa komponen-komponen penting dalam tu, contohnya kita masukkan tentang emotional quotient, kita masukkan tentang kompetensi-kompetensi dalam coaching yang penting seperti kemahiran mendengar, kemahiran menyoal secara reflektif, kemahiran memerhati, kemahiran memberi maklum balas, kemahiran berfikir sebagai coach. Sebab seorang coach ni dia mesti sentiasa alert.
eh, sentiasa alert dengan apa point-point ataupun pergerakan koci. So kemahiran tu semua mesti ada. So kita polish kemahiran-kemahiran ini dalam kursus yang kedua tadi, kursus certified coach. Dan pada hari terakhir mereka ini akan ditaklimatkan tentang proses pentaksiran itu sendiri. Dan kursus ini tak berakhir di sini. Bila mereka pulang, mereka perlu menyediakan pula melalui 50 sesi coaching. Maksudnya melakukan 50 sesi coaching untuk mereka sentiasa macam-macam polishing lah. Mungkin masa peringkat satu, bila setiap satu yang mereka lalui itu, mereka kena reflect, kena buat refleksi dan sentiasa tambah baik. Maknanya bila mereka buat 50 sesi ni, kami akan turun ke lapangan bertemu untuk membuat bimbingan. Yang itu dinamakan fasa 3, Puan Nasya? Ya. Kalau ada keperluan, kita juga akan membimbing secara online. Baiklah. Kalau dengar tu perjalanannya bukan mudah. Orang kata bukan ringkas itu sahaja. Ada daripada awal, ada tertib cara dalam proses ni bagaimana kan? Kita nak berhenti berehat seketika kerana selepas ini saya pula nak tahu juga setakat ini bagaimana impaknya, kesannya kepada mereka peserta-peserta yang telah melalui coach ini kan, coaching session ini. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Duduk TV KPM. Baik, kembali kita di dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita membincangkan tentang sistem e-kosmik. Apa yang dimasukkan dengan kosmik itu? Kosmik merupakan singkatan kepada sistem himat pembangunan organisasi sehenti sentral maya integrasi kepimpinan. Nah, itu yang dimasukkan dengan kosmik. Dan di segmen ini tadi kedua-dua tetamu kita dah ulaskan tentang e-kosmik itu bagaimana, prosesnya bagaimana, dan Mirat cukup tertarik kerana ada kursus yang terlibat, iaitu kursus kepimpinan, pengurusan coaching dan juga mentoring ni lah kan. Baik, bila kita sentuh tentang kursus-kursus yang dijalankan ini, pasti ada perbezaan di antara kursus asas dan juga kursus lanjutan. Boleh Puan Asyah kongsikan? Okey, terima kasih Mira. Sama. Alright. Tentulah dia sangat berbeza. Asas dan lanjutan. Perkara pertama, dia berbeza dekat modelnya sendiri. Model dalam kursus asas ini adalah model yang dibangunkan oleh yang berusaha Dr. Ahmad Rafi bersama dengan pasukannya Dr. Rosana Riza, yang pada ketika itu adalah Ketua Pusat Coaching dan Mentoring dan Ketua Jabatan Coaching dan Mentoring di IAB. Okay? Dan kami memperkasakan model tersebut dengan membina kerangka perbualan coaching dalam setiap spiral coaching. Okey, dan kita juga menambahkan bahagian psikologi coaching dalam bahagian tersebut. Kita juga peserta juga selepas melalui bahagian e-pembelajaran bersemuka perlu melalui fasa ketiga. Istimewanya untuk fasa ketiga ni Mira, peserta perlu membuat refleksi dalam bentuk penulisan. Wow, mungkin kena menulislah. Ya. Okey. Apabila mereka telah berpengalaman melaksanakan kerangka perbualan spiral coaching kita tadi, maka mereka akan menuliskan refleksinya dan hasil tulisan mereka ini akan menjadi sumber ilmu berkaitan dengan coaching kepada pemimpin pendidikan yang lain. Baiklah. Oh, ingatkan dah habis tu, habis terus. Tapi rupanya ada pula sesi yang lainnya. Okey, itu dia penjelasan yang ringkas tapi padat tentang khusus coaching ini. Dan memandangkan kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita, kalau Puan Ainul ataupun Puan Asyah boleh kongsikan harapan Puan sendiri tentang kepimpinan coaching pemimpin pendidikan. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Ainul terlebih dahulu. Saya nak, ada sedikit Mira ya, tadi berkenaan dengan spiral tu adalah sebenarnya adalah model watan IAB. Itu yang kami rasa bangga Puan Nasya dengan dengan keberhasilan tadi tu. Dan untuk yang harapan kami di syarikat IAB ini, sebenarnya untuk pesanan coaching ini diharapkan agar memperkasakan para pemimpin ini, memperkasakan penggunaan teknik coaching dan mentoring di organisasi masing-masing, pemimpin pendidikan lah maksud saya ni kan, supaya mereka empower leadership di situ, dia dapat terbina
bukan kata dengan arahan tetapi sebenarnya mengupayakan potensi warga organisasi masing-masing membangun bersama-sama untuk kemajuan profesi semua masing-masing dan juga warga organisasi. Sedikit daripada Puan Asia. Okey, Mira, selaras dengan hasrat kita untuk mengangkat guru sebagai pemimpin. Kompetensi coaching bukan saja perlu kita dedahkan kepada pemimpin pendidikan. Malah ia perlu didedahkan dan kompetensi coaching perlu dibangunkan juga kepada guru-guru, malahan murid sekolah juga, ibu bapa dan pemimpin masyarakat. Saya percaya lebih banyak bakat dan potensi dapat dibangunkan sekiranya kita menggunakan kepimpinan coaching dan ia akan membawa sumbangan yang baik kepada negara. Okey, itu dia. Saya tertarik dengan kata-kata Puan Ainul dan juga Puan Asia bila Puan Asia ada sentuhkan tadi tentang lebih banyak lagi bakat dan juga potensi boleh dibangunkan. Terutama sekali dalam bidang pendidikan ini. Kan? Jadi ini merupakan satu usaha yang cukup baik yang yang perlu dibanggakan dan sama-samalah setiap pihak perlu mengambil tenagalah supaya sistem ini dapat terus dilaksanakan dengan baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Ainul dan juga Puan Asia atas kesudian bersama dengan kami di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kepada anda semua, teruskan menonton dan bina upaya guru untuk lebih banyak lagi informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir, Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM.